Hai guys, balik lagi dengan gua yang akan memberitahu kalian tips dan trik daripada menggunakan bungkus atau kulit telur ya. Ini biasanya kalau kalian telur, bikin telur mata sapi, telur apa aja lah, scramble egg atau apapun itu, biasa kalian buang ini ya kan. Tapi kalau kalian tahu tips dan trik ini, kalian nggak bakal buang. Ini bisa dipakai buat barang-barang stainless yang mulai karat, yang karat yang mulai membandel. Caranya gampang, gue bakal kasih tahu tips dan trik sih. Oke, jadi ini kita siapin blender. Blendernya Nutri Bullet, pakai blender apa aja terserah. Tapi ini blendernya cukup bagus. Kita masukin. Kalian juga perlu sponge ini yang bawahnya kasar, karena ini akan untuk gesek-gesek, kita gosok-gosok karatnya. Kita blender ya. Nah ini udah jadi, nggak banyak tapi ini cukup. Bisa kelihatan nih guys, mulai hilang. Nih guys, kalian bisa lihat dari sini, sedikit dari sini kalian bisa lihat ini yang tadinya berkarat sudah bisa hilang, cuma sebentar aja padahal cuma pakai kulit telur aja. Nah, tips dan trik kulit telur ini bisa juga kalian membersihkan bukan hanya produk-produk stainless steel tapi juga piring-piring udah kusam. Nah ini the magic of kulit telur ini. Nah, ternyata kita nggak perlu pakai bahan-bahan chemical yang harus kita beli di supermarket, tapi ini cukup murah, hanya barang-barang bekas paling biasa kalian buang ini, dan ini bisa dipakai untuk membersihkan segala hal. Nah mungkin kita juga bisa pakai di besi-besi pegangan di rumah seperti besi kamar mandi atau apa yang mulai karatan, ini pasti bisa juga dipakai. Ini sudah terbukti di panci, tinggal kalian buktikan sendiri di rumah. Oke guys, jadi tips dan trik hari ini. Nah, jika kalian suka dengan video-video gua, please like dan subscribe. Gua akan berusaha untuk membuat lebih banyak lagi video yang lebih menarik untuk kalian semua. Terima kasih. Bye.